Sekarang hijab menjadi sebuah tren yang sangat digandrungi banyak kaum hawa, khususnya para muslimah ya. Betul. Karena dengan berhijab mereka bisa tetap modis dan selalu kelihatan lebih cantik. Aha, dan kali ini kita punya berita yang datang dari Marini Zumarnis yang ternyata juga sekarang sudah berhijab nih, Fir. Dan Marini mengaku semenjak berhijab ini banyak sekali berkah yang luar biasa yang dia dapat. Alhamdulillah. Gejolak saya untuk saya berhijab tuh besar banget gitu. Wow, oh ya, saya untuk memutuskan itu kan emang aduh maju mundur, tapi ya saya bismillahirrahmanirrahim. Ya emang sih ada kejadian yang membuat saya berpikir gitu kan. Nah, habis itu saya banyak nanya kepada ustadz, kepada sahabat-sahabat saya yang artis yang udah berhijab. Ya, dari situlah saya memutuskan bahwa memang berhijab itu kewajiban untuk seorang muslimah. Sudah berhijab kan, gitu ya. Jadi ya seneng, ya makin seneng kan, gitu kan. Makin seneng, apalagi sekarang ini banyak sekali teman-temanku yang semuanya juga udah berhijab, gitu ya. Kita makin sharing ilmu sama mereka. Alhamdulillah ya, karena saya tuh bersyukur sekali karena saya tuh karunia yang terbesar dalam diri saya itu melebihi dari harta apapun tuh saya dibantu Allah untuk melangkah untuk bisa memutuskan berhijab. Kita bisa tahu kalau misalnya kita niatnya baik, kita niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan. Ini gitu ya, bismillah aja. Tapi alhamdulillah ketakutan yang selama ini saya takutin ternyata enggak, justru rezekinya makin banyak gitu ya. Terus yang ya mungkin ada beberapa beberapa masih ada terpampang iklan saya yang belum berhijab karena saya juga masih itu kontraknya masih lama. Tapi dari situ saya pikir, terus saya bilang gini, ya Allah, saya ini udah begitu banyak rezeki yang kau berikan kepadaku. Ya ini ya rasa tanda syukur saya kepada Allah ya. Tapi alhamdulillah loh, produser iklan itu bilang, "Iya Mbak, nanti next perpanjangan nanti Mbak pakai hijab ya." Ya kalau subhanallah kan. Jadi emang kita jangan pernah takut sih. Pokoknya rezeki itu di tangan Allah sih. Jadi bentar suami. Suami saya sih pokoknya ini aja ya, mendukung, asal akunya jangan anggot-anggotan aja gitu. Ya memang sih aku juga selalu berdoa sama Allah, ya Allah tolong bimbing aku terus. Karena kan juga aku masih belajar ya Mbak ya, saya pengen benar-benar sampai mata ini tertutup, saya berhijab. Senang banget ya ngelihat Marini Zumarnis. Saya selalu suka sama Marini Zumarnis. Saya juga ngefans banget. Dari waktu belum berhijab, apalagi sekarang sudah pakai jilbab gitu. Semakin teduh dilihat ya. Semua juga pasti setuju dong kalau Marini Zumarnis itu cantik sekali. Ini satu lagi artis ya, selebriti tanah air yang akhirnya mungkin mendapat hidayah menjelang bulan Ramadan dan akhirnya tentunya menjadi personal yang jauh lebih baik. Banget tuh kalau dari cara ngomongnya gitu kan, lembut, bersahaja gitu kan. Memang pancaran energi baiknya dari dalam, walaupun ketutup tapi tetap baik, tetap cantik, semua orang setuju pastinya ya. Setuju. Biasa dong ngeliatnya.